Marilah kita jadikan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2022 ini sebagai momentum untuk menggerakkan dan mendorong segenap komponen sekaligus membangun soliditas dalam rangka mencegah dan pemberantasan penyalahan narkoba. Boleh dikenal, tapi jangan sampai mencoba-coba untuk menggunakannya. Ini sangat berbahaya untuk kita, untuk keluarga, untuk masa depan, untuk bangsa dan negara.